Cilok bumbu kacang. Hai, kami dari kelompok. Haluskan bawang putih. Iris tipis daun bawang. Masukkan terigu ke dalam wadah yang lebih besar. Satukan tepung tapioka dengan tepung terigu ke dalam wadah yang sama. Tambahkan 1 gelas air panas ke dalam wadah yang sama. Masukkan garam, kaldu bubuk, lada bubuk bawang putih yang sudah dihaluskan secukupnya. Uleni hingga tercampur merata. Kemudian masukkan daun bawang dan aduk hingga merata. Setelah adonan kalis, ulung adonan sebesar kelereng. Kemudian masak adonan cilok yang sudah dipulung ke dalam air mendidih. Haluskan cabai merah, bawang, dan kacang yang sudah digoreng. Setelah halus, masak bumbu kacang dan bumbui gula merah, gula pasir, garam. Aduk hingga merata dan masak hingga bumbu meletup-letup. Setelah cilok dan bumbu matang, sajikan cilok dan bumbu kacang ke dalam wadah.